Kita pastikan Bapak Ibu, bagi yang karena musibah COVID ini dapurnya tidak ngebul, rezekinya kemudian berkurang, sulit ekonominya, insya Allah akan dibantu. Ada dua golongan di sini, ada yang masuk kategori DTKS, dana terintegrasi kejaran sosial, ada yang masuk skema program keluarga harapan, sembako dan lain-lain, jumlahnya sekitar 71.000. Itu akan dibantu. Ada juga yang non DTKS di sini, warga yang tidak masuk data DTKS tapi hari ini terdampak oleh COVID-19 yang kemudian menjadi sulit. Di sini berdasarkan data kita ada sekitar 121.000. Jadi ada sekitar 192.000 warga Bogor atau 20% dari warga Bogor yang harusnya dibantu. Itu langkah kedua kita. Saya titip ke Pak Camat, Pak Lurah, pastikan semua tepat sasaran, semua mendapatkan sesuai dengan haknya. Jangan sampai yang makmur mendapatkan bantuan, yang perlu malah tidak dibantu, dan jangan ada juga data yang ganda. Saya terima kasih kepada anggota Dewan, insya Allah kita akan sampaikan datanya Kang Abel, Kang Cek, semua, supaya teman-teman Dewan bisa mengawal di dapil masing-masing. Saya perintahkan kepada Kadis Kominfo yang baru untuk setiap hari menayangkan secara online. Hari ini sudah berapa kita kucurkan untuk non-DTKS, di kelurahan mana, kecamatan mana. Dan saya minta segera ada data pengaduan online, jadi kita bisa monitor sama-sama. Kalau ada yang nyasar, kalau dia tidak sampai, itu kan kita bisa koreksi. Penting ini urusannya. Ini urusan dapur, urusan rezeki, urusan hidup atau mati. Ya, ya, bagi yang pernah merasakan dibatasi hidup atau mati, seperti saya 22 hari di rumah sakit, pasti lebih merasakan ini. Ya, jadi saya perintahkan, Camat Lurah jangan main-main. Jangan main-main, ya. RT RW juga jangan main-main. Bagi yang tertangkap pas ada yang main-main, saya akan pidanakan. Camat Lurah saya akan evaluasi 1 bulan. Tidak kerja, tidak turun ke lapangan, tidak respons pada warga, saya akan copot Camat Lurah. Itu langkah kedua. Ya, buat keperluan di rumah aja. Buat kita sehari-hari. Ini Ibu baru pertama kali menerima bantuan? Iya, baru pertama kali. Bantuan yang lain-lainnya? Enggak, belum pernah. Ini bantuannya berapa, Bu, uangnya, Bu? Belum tahu, belum dibuka? Iya, belum. Nantinya akan dipakai apa nih Bu untuk kebutuhan apa bantuan ini Bu? Ekspresinya kalau yang ada sehari-hari ini apa lagi Bu? Kita kan sekarang kan lagi belum puasa ya, kebutuhan kan makin bertambah. Bu, Ibu sendiri terdampak nggak Bu dalam kondisi COVID seperti sekarang? Iya, saya terdampak Bu. Apa tuh Bu misalnya? Pekerjaan? Iya, saya kan sekarang biasa sehari-hari kan keluar ya rezeki ada dari jualan, sekarang udah sama sekali. Oh Ibu jualan? Jualan apa Bu? Ya sambil bantu-bantu teman karena kita nggak apa nganterin anak sekolah. Siapa namanya Bu? Rumsi. Ibu Rumsi. Gantian nah gitu Bu. Bu lagi Bu sini Bu.
Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.